Halo, hai sahabat Angkaran Data. Konflik antara Israel dan Palestina masih terus terjadi hingga saat ini. Sebagai negara yang mendukung penuh Palestina, Indonesia sendiri tak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Akan tetapi walau tak memiliki hubungan diplomatik resmi, namun sudah tahukah sahabat Angkaran Data bahwa Indonesia dan Israel masih memiliki hubungan dagang? Ya, di Indonesia terdapat sejumlah barang dagangan Israel yang diperjualbelikan sebagai bentuk kerjasama dagang tersebut. Sahabat Angkaran Data, inilah 9 produk terkenal dari Israel yang laris terjual di Indonesia. Adakah yang pernah kamu beli? Eits, sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. 1. Rumikub. Rumikub merupakan salah satu produk Israel yang diperjualbelikan di Indonesia. Produk mainan ini menyediakan 104 kartu yang terdiri dari angka 1 hingga 13 dengan terdapat 4 warna yang berbeda. Mainan ini memiliki 2 jenis kartu dan 2 joker di setiap warnanya. 2. Highlight. Merupakan produk berbentuk alat musik seperti gitar, tamborin, dan drum. Produk ini juga dipasarkan di Indonesia. 3. EduShape. EduShape merupakan mainan anak-anak asal Israel yang berguna untuk melatih kecerdasan serta dipasarkan juga di Indonesia. 4. Tiny Love. Brand perlengkapan bayi yaitu Tiny Love juga berasal dari Israel. Produk ini cukup laris di tanah air, khususnya di antara kalangan menengah ke atas karena harganya yang cukup mahal. 5. Tough Toys. Tough Toys juga demikian. Merupakan merek perusahaan penyedia perlengkapan bayi seperti gendongan bayi, kereta bayi, mainan bayi, dan lain-lain yang juga dipasarkan di Indonesia. 6. Keter Plastik. Keter Plastik juga merupakan produk rumah tangga asal Israel yang dipasarkan di Indonesia. 7. ZAG Industries LTD. Merupakan nama perusahaan asal Israel. Perusahaan ini menjual berbagai peralatan pertukangan dan rumah tangga. Salah satu produknya di Indonesia ialah palu. 8. Jeruk Santang. Produk pertanian Israel yang laris di Indonesia juga ialah jeruk santang. Produk ini telah diimpor oleh Indonesia sejak tahun 2020. Jeruk santang merupakan salah satu jenis jeruk dari Israel. 9. Teva Pharmaceutical Industries. Juga merupakan produk yang dijual di Indonesia yang ternyata dari Israel. Ini merupakan produk farmasi asal Israel dan bahkan perusahaannya beroperasi di Indonesia. Sahabat Angkaran Data, itulah dia 9 produk terkenal yang laris di Indonesia yang ternyata merupakan buatan Israel. Semoga informasi ini bermanfaat dan semoga konflik antara Israel dan Hamas Palestina segera berakhir. Sekian dan terima kasih. Halo-halo, hai.